Situasi kesihatan pemain badminton persorangan nombor satu negara Datuk Lee Chong Wei yang disahkan menghidap kanser hidung tahap tiga turut mendapat perhatian rakan-rakan seperjuangan dunia badminton. Jika beberapa hari lalu juara dunia lima kali dari China Lin Dan meluahkan rasa simpati dan kata-kata semangat buat Chong Wei, hari ini beberapa bintang badminton dunia termasuk Victor Axelsen, Peter Gate, Taufik Hidayat serta Jan Jorgensen antara yang terawal mengutuskan kata-kata semangat menerusi laman sosial Instagram.